lalu rahmalah dengan harta satu yang kan bagus lu penyuap. Assalamualaikum, datang kanjeng sandi berdemen langsung ke melet. Lu dengan tim aja dekat masjid tahu nampure detail jamaah sila baik. Lu dengan dekat masjid tahu balik lagu mangkan Jumat doang tahu entah ya. Pertama-tama silakan yang bisa mengiring
jalani tiap musami kesempatan, terlebih lagi iman. Sehingga alhamdulillah tiap musami boleh hadir, tiap musami boleh rawat di acara mingguan, pengajian mingguan tiap musami sekaligus ceramahkan dengan halal bihalal ini. Okay. Oh, tasyakuran tahun keempat majelis duel tiap musami. Saya ingat tahun 4 tahun saat sampun lewat waktu ngaji pertama di tahun teriki masih narak lulun manggis niki pire keluar elayat arak kembang-kembang tepul ngaji saat kedua telang lulun manggis niki beratap terkadu kena oleh kelangsah nggih adonyo ngono-ngone malik dah berdua giliran ngaji yuk sayang galuh doang terbuka tembok niki ngono-ngone tatap niki yang ke datang niki datang jamaah memakai-makai ternyata makin 4 tahun insyaallah ya ciri-ciri majelis niki barokah ya manik Rasulullah saat para naran barokah niki ziyadatul khair berumbuk kebagusan jamaah terberumbuk semangat terberumbuk jadi insyaallah barokah lebih-lebih makin gubernur ya datang Jogja seda sambaru doang di nuat hadiri si gubernur memakai-makai desa persiapan pajangan ini ya kena yang menjudul hadiri oh insyaallah iya menapiran jadi perumbuk saksayan barok mudah-mudahan endah tiang musami saya tetap hadir lintau teriki tetap dican keberkahan tetap dican rahmat si Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin saya kedua kali salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mudah-mudahan barokah salawat mudah-mudahan barokah salam tiang musami kepada beliau maka tiang musami dijan syafaatnya di yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin hadirin kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah jadi mudah-mudahan endah setelah selesai sebulan penuh tiang musami gawe puasa sebulan penuh tiang musami gawe napi jaruan ibadah-ibadah sunnah sara di bulan puasa mudah berdait malik kanjeng hari raya Idul Fitri tiang musami makin pada marakana kudik sabar sukun oleh tiang minang yang pun terparar Idul Fitri kembali suci malik kemarakana kudik engkah berdua dosa kena piran untuk bersih bulan puas kayu anda berdaya malik kanja bulan puasa menek berdaya malik nah lagu arah dengan sandi nini bersih dosa di manja rajin ibadah puasa denara sede puasa sembahyang terawih denara bintinggalan rajin sedekah rajin tadarusan pengajian nuzulul Quran macam tahu bulan puasa lagu tetap dengan niki dan dembau dalam pilih dosa insya Allah subhanahu wa ta'ala kembik karena arah isi kesandek arah di neman pelalu arah si intadang insya Allah subhanahu wa ta'ala bisa pertama dengan sandek bau maafin di bau tampun dosa dimanjaknya ke bireng telaka resin sujud bulan puasa sa pertama dengan sa putusan silaturahim nembau maaf niki yang pun manik Rasulullah namun dosa rejok Allah cukup beristighfar andin sembahyang wah dah tinggalan tekada andin puasa wah sedek baun tekada mangkin selesai wa urusan dengan cik Allah subhanahu wa ta'ala nah lagu lamun dosa jauh padan di manusia ndik nini temaaf isi Allah lamun ndik temaaf isi batur saktau tuah berbuat salah beratan hablum minan nas isi hablum minallah hubungan kanci Allah cukup beristighfar tobat kaji ya Allah
engkah tangi gawe emang ke lagu muda kada misal sembahyang selesai urusan. Nah lagu lamun urusan manusia dembau temah. Lebih-lebih lamun arah utang bayar utang dulu baru nenek temah. Baru nenek temah temah. Nah yang mutawaktifatun ala ridhohu lamun dosa kesalahan jauh pada manusia aja tak halangi isi maaf batur teniki. Jadi dengan sah pertama ini maaf niki dengan sah putusan silaturahmi. Oh lagu lagu menomor niki dan kumpul ja, insya Allah angka membau ja perbintang ayat bersalah bedait maupun dari bedait maaf ya batur senun sila. Aran separuh batur lalun dendeng maaf dendeng gemesang tu ni. Oh lamun dewah lumbar jok balik lalu endeng maaf pojok niye lamun niye ende mele maaf sida selesai urusan de kanca Allah niye ngepin urusan kanca Allah mana Allah doang maha pemaaf niye kan ende mele maaf batur. Ane kisah pertama jadi berembel dan sujud dengan kiyampok mana ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Dene tebeng tame surga dengan saputusan tali silaturahim dengan sadik bedemen. Dene tebeng bejulu kena jalan tetep no tame surga ja. Pokok nuah sembahyang, pokok nuah baca la ilaha illallah yang tame doang jok surga. Lagu lamun arak kancen di bedemen murian tebeng tame. Dene tebeng bejulu den tebang la ya dukhulul jannata minal awwalin sak bejuluan den tebang dari pirtamen surga lagu ando julu sida masih narah te urusan sida bare julu muriah. Nah sangka mudah-mudahan selesai sak bulan suci Ramadan sak wi sak mangkin niki selapu kancen tesandai bedemen bedemen jari susah mun de bedemen endah. Lamun arah dengan de bedemen sak rapet jari jauh sak mai jari ndek mai sak murah jari sulit sila bae sila bae de indeng bae misal arah kancen de ndek bedemen jok rorong sak niki napiran jok laut ha ah jok niki lik sumpah. Lagu ustaz tadi kan jende bedemen muduli deket pengkolan dok bade. Baru nek liwat ustaz tadi nyengke nganjeng ngedu. Ini nia rantie muter do sembaru ulangan padahal anjok. Anjok bolo mulai. Angka sak ngurem lalu muter. Yang pun sak jauh jari, nah sak rapat jari. Pesusah hati sebenarnya muduli bedemen. Sak murah jari sulit. Contoh ini nak kakek yang berdagang atau misal arak sopok dengan beduin senine luk betian ini kelalu ngira paling melet si senina nane buat jeruti lalu mboya jok kopang di narak buat jeruti lalu mboya jok perayan di narak buat jeruti enggak berdua buat jeruti batur sandek menang senuh. Ane kembali kakak kak, oleh kakak judi aran, engkau kopang ling keboyang deh ah, boyang mari deh nara, praye ling keboyang deh nara, mataram ling keboyang deh nara, ay nara do do ngida buah unin, engkau lagu jaga ketau, kiambi kanceni ya unin, ya orang sakit hati, jadi susah sebenarnya mende bermenang jadi lah. Nah lagu lamun de bedo menang, de narak nu sulit, kemelek karena ni oh arak ni buat nanu ni ya bunyi, kaken lah, nyengkengi ramin, kaken nanu kemelek kaken mbak jerudi, bawa ngai bayi nuni, murah anda wende, agak susah tuah saran dengan de bedo menang, susah tu de bedo menang, sarapat jari jauh, samura jari cari sulit. Sak mai jari pahit tampuk endah. Dekijan pahit jari mai jari pahit mateng. Dekijan mulai andin
lalu roh mula. Dengan satu satu, yang ke bagus lu penyuap. Assalamualaikum, datang kanjeng sandi berdemen langsung kemelat. Susah mende berdemen. Ampun tersilih si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata selain niki Allah Subhanahu wa taala yang dah ndenek bau maafang, ndenek kayun maafang. Berembir-embir tandunna sampun lamun ara kanjen dene bedem. Angka empo mana ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sil man qata'aka. Sambung tali silaturahmi kanjeng dengan sandek demenah. Kira-kira ini ya. Ya mana ke Rasulullah niki. Ya model Rasulullah niki. Sambung silaturahmi kanjeng dengan sandek sapaan. Dia lalu boya. Lamun tu bersapaan jauh, mulai bersapaan kalau kita perkuatan tu. Kemben ta. Ngengos doang mun itu boya. Angka lamun tuah lalu boya lamun ngengos dan selesai urusan deside niye ngipin urusan kanca Allah Subhanahu. Atu arak ja besalam separuh pas jelo lebaran. Gemes lagu ruang kedua ngeni. Ruang kedua enggak besalam lu angen njan. Oh salah masih niki. Lamun dengan lain lai urunin, lain li angan munafik kan? Munafik kuning terparah. Kamu mudah-mudahan yakin, namun tiang pulung sami niki. Ada mendebatahit, itu demen tengaji niki. Tepolu ang cahaya si Allah Subhanahu Wa Taala dalam adin, sehingga rajin tepeng maafah batur. Ya ciri-ciri ndak sukses, ya ciri-ciri ndak barokah berdaya kanjeng bulan suci Ramadan. Pegawaian desak mangkin, solahan si pegawaian desak sendekman bulan suci Ramadan. Amisa, nyengken desak sendekman berdaya kanjeng bulan puasa sawi, datang njak ngaji yo jok niki bedobera, jok majelis niki ngaji lagu sekali sebulan datang. Padahal pengajian bilang minggu. Demen wah selesai bulan puasa sawi dua kali seminggu, dua kali sebulan datang. Mulai sekali sebulan, nah berarti barokah nara. Apalagi bilang minggu asayan barokah niki. Nah lagu darah ciri-ciri barokah niki. Mulai rajin ngaji. Oh kan demen kah puasa. Lain nakah kenong kah puasa jemuk terus segita nanti. Muka iya, mau sakit ya lain cerita, mau sakit. Mau ternyata ibu, nah ini aja ndek barokah dari kajian bulan suci Ramadan. Pada marah jamaah haji misal, atau jamaah umrah. Nyengken sandai malum bar haji, nyengken sandai malum bar umrah, ndek nuwah girang ngaji. Lagu tekican, ndek menuah lumbar, jok Mekah, ini ndateng ngaji. Mulan dan wah girang sembahyang berjamaah. Lagu sengan satu Mekah dengan berjamaah doang. Ule-ule ini entahek berjamaah sembahyang. Nah berarti ya depararan umrah sama makbul atau haji mabrur terima oh haji niki. Lagu lamun kebalik kan. Nyingkin sandek malum barajok Mekah. Nyingkin sandek malum barajok Mekah. Rajin dan sembahyang sunat. Dan sembahyang berjamaah sangka anda menulis haji mukah berjamaah wah kan kebalik tuan sedia atau nyengken sandai malum bar haji girang masalahnya kunti girang masalahnya kunti angka anda menua haji mukah masalahnya macam nuja jegol jari joga kan menti jari tuan tiak nusa ule-ule Mekah uni mula jan berlane kontek doang munane ja becawet doang macam tadi arak salah wah gawe do Mekah nampak payu do hukum si Allah Subhanahu. Nah lagu lamun mula girang selane konte de menahuli haji engkah semen selane mobil belondo atau selane belo paling tidak. Nah niki ciri-ciri mabrur haji niki.
Jadi berumbuk berbagus, bagusan. Angka ampur munara jamaah makin niki sak mula rajin dan sembah rajin datang ngaji. Muangka nengkah rajin makin usah bulan puasa selesai puasa. Oh niki berarti dia sukses berdaya kencing bulan suci Ramadan sahul. Berarti dia barok, barokah. Karena mulai rajin muka ngaji jari. Nauzubillah min zalik. Nah lagu mundur. Serminang ruang keramin ni kita insyaAllah selaku dah sabda kerja bulan suci Ramadan barokah ni. Barokah. Nah sah kedua dengan sandik terima taubat. Terima anjanya ke tamat tanggal Quran long dan sekali misal. Dengan sandik terima taubat niki. Dengan sak bangga ojok dengan to al-aqu li walid hukukul walidain. Nah yang pun lamun dengan bangga li dengan to niki ciri-ciri dengan saya ninggal su'ul khotimah na'udzubillah min dzalik. Ara lima dengan sak khawatiran si ulama yang ninggal su'ul khotimah. Yukhsha 'ala alaman takallama alal adhan. Sa pertama dengan sa girang ngeraos yang kira lo ngebah. Aneh jagi girang. Sa kena anda senuh jagi girang tuan. Kesilik dengan ngeraos lamun yang kira ngeb. Manik Rasulullah lamun dengah bang senun idha sami'tumun nida'a faqulu mislama yaqulul mu'azzinu. Lamun dengah azan senuk jawab mara apa sak terbaca si dengan sak ngebang Allahu akbar Allahu akbar jawab mesti sida Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah jawab asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah jawab. Nah bahkan bahasa nulam sampun dan berasa jak sampai angin delay cuma arahnya tua-tua jamah jadi jelas pelupa ya. Namun asyhadu anna muhammadar rasulullah unin muazzin jawab sisi dia kena asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah tepuluh ang tua tentu sampun dan sampai angin. Saya tetap amalan niki de menoh jawab asyhadu anna muhammadar rasulullah marhaban bi habibi wa qurrata aini muhammad ibni abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nah de oleh sudah penantang de nabi bahasan ulama lam tarmud abadan ndek nea telang penyerminang dengan niki selama-lama. Selama-lama nanti ini telah. Jadi tetap dia tahu nyermina. Yang pun ulama-ulama lain niki guru dia bapak mulanya saya niki satu lebih umur masih tahu macet. Ndik kadu kace macet. Dato Aris umur baru 20 tahun masih tahu berhonda macam lain. Bukan dia Dato Aris masih yang ke akhir hayat berhonda beliau. Bohonda mai biasa lumbar bohonda macam lain dengan mungkin umur 60 doang terjangkong ndak tahu ndak tahu berdeger ndak berdeger arah makan-makan tahu terjangkong dong kaya demen tai teri sandal demen nonton boya enggak sandal mbah ke don teri ya mun dengan tua mungkin lah ulama ya model baca asyhadu anna muhammadar rasulullah marhaban bi habibi wa qurrat aini muhammad ibn abdillah sallallahu alaihi wasallam langsung oleh sejak penentang lam tarmut abadan bahasa ulama ndek ne tekican telang penentang. Nah penentang ndek ne telang penyeremi
Niki sak kedua, sak pertama baru napi orang saya ninggal suul khotimah dengan sak girang ngeraos ni kalau ngebang. Nah yang pun lamunara dengan demeng ngebang, kena hayya ala salah. Napi ini dijawab betul je. La haula wala quwata illa billah. Angka empapah hayya ala salah, hayya ala falah, la haula wala quwata illa billah. Ya situ berjawab. Padahal napi jangkanan hayya ala salah, sila kembik barang-barang sembahyang. Ngerti? Hayya ala falah, sila menuju kemenangan, sila menuju kebahagiaan. Hayya ala salat, sila menuju tauhid sembahyang. Ngerti? La haula wala quwata illa billah. Nah, kembe nampun la haula wala quwata, nde nara daya, nde nara upaya, nde lalu gawe sembahyang berjamaah, sembahyang arung senuk, lamun nde nara hidayah, perintah, penapiaran, petunjuk oleh Allah Subhanahu. Jadi dengan sadame ngebang ringan langkah lalu sembahyang. Dengan zademen bawa, demen mulai ngebang, langsung lepas pegawaian, lalu ngulu. Oh dengan niki, hamba sak terpilih si Allah Subhanahu, hamba pilihan ngaran niki. Karena Allah ya bengek kekuatan lepas pegawaian, Allah bengek kekuatan lalu lampak jok masjid ni, masjid niki. Namun darah. Daya upaya kekuatan di chance Allah dembau yang pun luwe dengan timan jadi ket masjid tau nampure detai berjamaah silat baik luwe dengan deket masjid tau balik lagu angka anjumat doang tau tahe lagu lamung gunung ja kawen lalu tahe kawen tahe silat yang pun la haula wala quwata illa billah. Nah ini kisah pertama dengan saya ninggal suul khotimah, lamun dengan senung girang ngeraos nyengken sanggep sanggebang. Ngeraos nyengken ngebang niki ieu ciri-ciri dengan saya ketakutan ninggal suul khotimah. Sa kedua dengan alal azani au asaa musliman. Nah niki sa ampur. Sa kedua dengan saya ketakutan ninggal suul khotimah dengan saya girang sakiti atin batur. Isi uni atau isi pegawaian sakit aten batur dampuni atau ndek jampuni elaku pegawaian nia sin sakit aten batur mercon mempengpokang tu deket lawang dengan sakit negis ampure ni ya bajang bajang sakit deta wende sakit tangan atau ndek jamaran iki berbentang rajin njak nyapu tolehan lagu dorong leh batur lindipo he andeng kanggo masih niki ini kena papa leah ni ajak bersih lagu to lindipo dorong ampuran sakit ya tem batur niki termasuk dengan saya khawatiran ninggal suul khotimah saka telur au aq aslan dengan sak bangga lain dengan to yang ponara sopok sahabat lain sayaran sahabat di Al-Qamahar sayaran Al-Qamahar sahabat niki rajin turut Rasulullah perang berjamaah kanjar Rasulullah rajin ngaji kanjar Rasulullah sahabat rapat niki akhirnya sopok waktu ninggal ndek man ninggal niki Yang ninggal sarana al-qamah niki nyengken sakaratul maut tetuntun si batur ya al-qamah kul la ilaha illallah nyengken sakaratul maut unin doang den tahu kena Allah den tahu ya berbeda dengan sahabat seni padahal anu pacu berjamaah dan cara tinggalan senang berjamaah Allah doang akhir tertuntun doang ini kembing sahabat ini lalu untuk barang ajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sahabat al-qamah nyingkir lalu sakaratul maut terus lagu ndek nini tahu ucapan kalimat la ilaha illallah ya kembing enak enggak tenang mindah ini
masih narainaan keketuanan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih hinaan, masih oh coba ampuh hangkina lalu boya inaan nakunin debara inaan anak desa ranal qomah senuk nyekala sakaratul maut alu rebai uni. Ndak tahu ucapan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah anak denunin. Kalau rebai Rasulullah lagu suruh tangempoh deh. Ndak milih. Lalu ada barang si Rasulullah, jok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak milih tempoh hina, lalu rebai ini. Ya berbeda dah. Akhir bara coba Malik suruh tulak sahabat niki. Bara ina lamun de mele ojo ka anak kenane, lamun de mele ma apa anak kenan ek tunu ya anak dia. Ek tunu ya anak. Lalu tulak sahabat niki. Napun ni bara jokina ya ummi alqama ina si alqama. Lamun de mele ma apa anak de yang tunu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alu re tunu. Halo racun, bengak masih Rasulullah. Ah, bersalah nalkom setia. Ampun sak nyangken de mele lalu tema abis ina. Akhir awak aneh menu kumpulan wah kayu dunuk wel kamah dia menek Rasulullah. Kumpulan kayu. Barat saya begawin nu kumpulan kayu. Lagu sendek mantu nu empuh hangkina jauh jauh tiada niat saksi yang anak nendah. Lalu topongan ina boyak si sahabat terjauh jauh. Langsung Rasulullah ketua ya ummi alqamah ayna si alqamah tetun dendek melema apa anak deh. Karena anak dan indek tahu ucapan kalimat tauhid lamun dek man maaf si sidek indek ya maaf pun ek tunu enak deh anak deh dek tunu ebe sila memulai penyala saya sini nyedut si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de menek sedut de wah tak tersiram untuk kayu jenis si minyak pas cara ndak baru nek sedut de muya pun begeritik kayu mata nina nangis kemaa Rasulullah ana kunin terus akhir de menah maaf ya anak ni si alqamah niki ya pun tahu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mati terus. Mood kedua, kembik ja anak de ape ja berembe kebelik salah anak de sen. Ampun de sak nyangke sekat lalu benge maaf. Ternyata enggak, wah mau sakit tangan ndo. Wah mau sakit tangan nojok menantu. Kereng lalu rungut seninan mau aku jandena rungut kuni. Muya kena sebab sakit tangan nina mundek milih maaf lagu sengan sendek milih maaf anak mu tentu ndek tak ucapan dua kalimat syahadat tak ucapan dua kalimat syahadat akhir napi iya jari pelajaran ojo dengan bahwa saran maaf dengan toa sangat belik pengaruh ojo ojo kanan. Padahal ndek para naran bangga niki ya sebenarnya cuma mau salah angan doang nina. Angka membawa jangka mbae serangan dejo kanak deh. Kambai mau serangan dejo kanak. Insya Allah ndek ja anak bayi desa munara pacu bayi deniki. Ya langan de mau rahmat. Ande ne ngaji nia, ande ne sembahyang nia, ande napi jua ruan amal ibadah gabung si bayi de. Tetap ngelek jauh si desa jadi papu nenda. Tetap ngelek jauh pahalan jauh jangkung sami saya jadi papu. Nah kisah ketelu, sah keempat dengan saya ninggal suul khotimah, au akta aslat, au taatil khamro. Dengan saya nyangken ninggal, nyangken toa, masih doang demen inam khamr. Nauzubillah min zalik. Oh sekar, pilih tobat dengan niki, pilih nginam doang. Ah ciri-ciri dengan saya ninggal suul khotimah, masih tetap demen nginam. Nauzubillah min zalik. Ah yakin dengan dan arah niki ya. Sak kelima dengan saya ninggal suul khotimah niki au fi salatihi istakhaffal amr dengan sak sembahyang bih nentengan atau dengan sak entengan sembah mbek kena nentengan sembahyang pertama de menah ngebang nah, baru sak ngebang bareh bae julu muni ah ba masih tinggi jelu muni
Paling parah Malik karunsa ngebang dengan dia baru sangka sembahyang uni. Karu ngebang asar uni baru enggak sembahyang zuhur. Lo penie sembahyang zuhur jam telu sembahyang asar lah. Aduh dengan selalu nyongkon. Hampur jamaah bini segera lalu nyongkon ya. Sembahyang asar enggak maghrib langsung seneng ngebang maghrib itu. Termasuk dengan ciri-ciri lamun tetap lagu. Namun tetap gawe sembahyang telah yaran at-tahawun yang pemanik manik Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Neraka wail tersiapang laik dengan sak girang laliang girang telat gawe sembahyang. Auzubillahi min dzalik. Mun tetap lagu tetap mun sekali dua gara-gara perjalanan jan yang kembali-kembali maksud saat tetap ya dong teman-teman sembahyang zuhur yang gak yasa sembahyang asar gak maghrib sembahyang maghrib gak isa sembahyang isa laun apa yang buat sinetron dulu palingan sembahyang subuh wah yang diwajar lo dong sembahyang alamun tetap kau meraniki ciri-ciri dengan tinggal suul khotimah saat kedua dengan saat parang tahawun niki lali yang sembahyang enteng yang sembahyang nyengken sak sembahyang nun macam mandang jiroh-jiroh entah sembahyangnya teh misal luah oleh sembahyang Allah Akbar kecimol liwatun boye dalam kecimol milu nganggu-nganggu entah 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 batal sembahyang nah lagu masa ya entah sembahyang boye kecimol. Selama nanti daden berubah posisi anda ngebar, tetap usah sembahyang. Nah, lalu berubah, misal niki anda ngebar, memilu ngepot daden ya batal sembahyang. Lalu sekedar muen doang ya, nanti batal. Arak kalian terkanggu, arak kalian terkanggu ya misal Allahu Akbar niki anda sembahyang. Lagu anak detenya kayak ngampang entry nana itu, nana jadi entry. Wah kan aku ya nana kanggun dari kita anu jandik dia salah bahkan lamun niat terik dia sedak sembahyang dia serubu karena kembik mun sembahyang bau dia ulang lagu anak dia terik polak belum kan susah deh susah deh mempolak anak deh. Jari lamun niat terik jangan lalu serubu arak kalian yang kanggu ingat atau misal neng kanggo jaring talurang karena saya teri senu. Misal, nyekan de sembahyang baru, mau terus entry anak. Alur biasa serah jokallah, neng kanggo.